DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengar pendapat akhir kepala daerah terhadap 3 raperda inisiatif DPRD Rabu 11 Oktober 2017. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Bumbu Haji Supiansah. Sementara itu, pendapat akhir kepala daerah disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Muhammad Ijrai. Raperda inisiatif DPRD dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, raperda inisiatif tentang bantuan keuangan partai politik. Kemudian yang kedua, raperda inisiatif tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dan yang ketiga, raperda inisiatif tentang pengaturan makan. Pemerintah berharap raperda ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan di daerah dan selanjutnya dapat disosialisasikan kepada masyarakat secara tepat sehingga mampu turut mendorong terwujud pelayanan optimal ke masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah.